Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Mesh di sini. Kali ini Gadget Mesh akan membahas TWS dari Piata lagi, yaitu Piata Airboom Dome. Ini harganya sekitar 600 ribuan ya kalau kalian cari di online shop. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih kualitas dari Airboom Dome ini, dan ini ada hashtagnya itu Future Size Perfection. Apakah ini enak didengarkan? Apakah seperfect itu? Mari kita unboxing dan sedikit bahas produk dari Piata ini. Oke, dan ini dia Piata Airboom Dome. Dan di sini sudah ada teknologi Qualcomm aptX. Mestinya kalau kita dengerin musik, ya beberapa musik itu enak banget didengar ya, seperti pop dance, jazz itu enak banget didengar kalau ada teknologi Qualcomm aptX ini. Dan di sini juga baterainya katanya bisa sampai 8 jam. Wow. Nah, sini udah bisa support wireless charging, di sini teknologi Qualcomm CVZ. Oke, kita langsung aja buka ya. Dan speknya lebih detailnya seperti ini. Dan ini beberapa reviewer bahwa bilang produknya bagus ya. Tapi kayaknya bagus ya. Karena kalau kita ketahui Piata bikin produk ya agak main-main. Jadi sekali bikin produk itu produknya booming, dan setahu saya sih harganya bersahabat dan garansinya resmi. Nah, kalau kemarin kan Piata Airboom Nitro yang emang untuk gaming, tapi ini untuk dengerin musik yang lebih musiknya lebih detail. Atau gak kalian musisi pengen dengerin musik yang detail, coba beli ini. Oke. Kan di sini sudah ada tulisan Future Size Perfection. Kucingnya warna-warna biru itu ya. Oke, ini kita dapat dock-nya seperti ini ya. Dan di sini sudah port wireless charging. Oke, ini kayak tempat salep atau make up cewek di warna putih ya, tapi kecil, lebih compact. Dan ini build quality-nya dengan harga segini ini emang worth it banget. Dan ini sudah USB tipe C untuk chargernya ya. Oke. Dan di sini sih lampu gitu. Jarang-jarang TWS ini. Keren sih. Oke, dan di dalamnya kita dapat apa lagi nih? Oh, dapat aksesorisnya. Oke, dapat kabel datanya, dan oke, ini ear tipsnya untuk pengen ganti ukuran. Oke, kita tes dulu produknya ya. Karena kita udah tahu ini produk keren banget, isi lampu seperti ini, dan di sini isi kapasitas baterainya, dan ada notifikasi ya dia, ada LED-nya gitu ya, keren juga sih. Dan tampilannya seperti ini. Jadi, saya jarang lihat si TWS seperti ini ya. Ini sih keren banget ini. Pas ini untuk chargingnya dulu. Emang jarang sih ini ya. Yang Piata ini emang beda dari dulu bikin produknya, sekali produk tum laris banget. Oke, sudah cukup segitu dan ganti produk lagi. Itu sih dari Piata ya. Tapi keren juga sih, kita bisa menikmati teknologi terbaru dengan harga murah di Piata. Oke, kita testing dulu gimana sih suaranya, bagus apa enggak, dan recommend apa. Oke, ini sudah saya pakai dan rasanya suaranya emang beda banget sama Nitro kemarin ya. Kalau Nitro emang ke bass yang lebih dominan menurut saya sih, bassnya lebih nendang dikit. Kalau yang Airboom Dome ini, saya dengerin musik-musik pop dance itu bassnya lebih bulat, tapi lebih enak lagi lah ini. Kalau kemarinnya ini kerasan dikit, tapi ini lebih smooth, lebih enak banget di telinga. Dan fittingnya ini, kalau saya pakai kan ini fittingnya agak nyeleneh gitu ya, aneh dikit. Tapi kalau dipakai telinga sih oke-oke aja sih ya. Di telinga seperti ini tampil. Dan ya emang nggak begitu masuk ke dalam, tapi kalau kalian pakai lari ini bakalan jatuh kayaknya. Tapi enggak sih ya. Tapi kalau lompat-lompat itu bakalan jatuh karena bukan buat outdoor nih. Timbang yang Nitro kemarin itu lebih, nah bentuknya kan beda banget ya. Kalau ini sih
langsung klub nempel. Kalau yang ini dia lebih ke bentuknya harus nancep gitu ya. Ini runcing gitu, ini lebih ke T, ke L. Ini L yang ada bumbung ini beda kan ya. Oke, ini lagi blingnya lebih nyamanan ini si pitingnya. Tapi untuk suara saya lebih senang ke Piatta Airboom Dome karena suaranya itu seperti suara vokal, suara instrumen, suara akustik itu enak banget dulu. Jadi sudah didukung sama teknologi aptX-nya, jadi lebih dengerin musik itu lebih asik, lebih jelas gitulah. Itu sih kalau menggunakan teknologi aptX ya. Nah kalau kalian pengen dengerin musik dan pengen clarity namanya biar lebih jelas lagi, saya saranin sih pakai Airboom Dome karena sudah teknologinya sudah support wireless charging juga, jadi keren juga ini Piatta Airboom Dome. Kalau kalian pengen yang buat gaming, nah, harganya beda dikit kan, karena ini bedanya ini harganya 699, kalau ini 499. Jadi kalau bermain game silakan beli ini. Tapi suara bassnya emang nendang dan suara vokalnya ya emang gak begitu jelas seperti Airboom Dome ini ya. Karena ini hampir enak lah dengerin musik-musik gitu dan betah banget ya bermain game ini. Jadi ada kelebihan kekurangannya, ada kelebihan kekurangannya juga. Jadi kalau kalian pengen beli, sesuaikan dengan keinginan kalian dengerin musik, bermain game. Piatta Nitro. Oke, mungkin sekian dulu video Gadget Mesh kali ini tentang TWS dari Piatta. Emang Piatta dari dulu sampai sekarang itu produknya bikin kaget karena harganya murah, tapi spek yang diberikan nggak tanggung-tanggung dan tentunya garansi resmi. Terima kasih Piatta sudah mengirimkan produknya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Gadget Mesh jika suka video seperti ini. Sampai jumpa.